الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا شفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الغافلون رحمكم الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتعافيه لعلكم تفلحون وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hakikat Allah yang selalu memberikan mengkaruniakan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, di antaranya terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur dan juga nikmat kesempatan sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan tugas kewajiban kita yakni sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang akan kita lakukan maupun yang telah kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salamat beserta salam semoga tercurahkan selalu pada junjungan alam baginda Nabi Agung yakni Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya, dan juga kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha terus mengikuti menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafa'atul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap khatib yang bertugas maka mempunyai satu kewajiban, yaitu menyampaikan satu wasiat, wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui mimbar yang mulia inilah Al-Fakir mengajak, wabil khusus kepada pribadi saya, wahumuman kepada kita semua, marilah kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, dengan seyakin-yakinnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. La maujuda illallah, la ma'budu illallah. Tidak ada yang wujud hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah keimanan ini, keyakinan ini kita implementasikan dalam kehidupan kita. Kita harus sanggup untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian takwa yang sesungguhnya, yaitu imtisalul awamilillah wajtinabun nawahihi, mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Lebih-lebih kita saat ini berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang agung,
dikatakan bulan rahmat, dikatakan bulan maghfirah, bahkan itu minannar, saudara. Ini satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita sampai kepada bulan suci Ramadan ini, momentum bagi kita untuk memperbaiki diri kita, untuk meraih ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sadar dan tidak sadar, kita manusia yang dhaif, yang lemah, yang banyak maksiat, yang banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat dari apa, saudara? Tentu daripada dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar betul, manusia tidak pernah luput daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda dalam sebuah hadisnya, qulu bani adam khata fa inna khairul khata'at tawab. Bertemu Ramadan di tahun berikutnya, faktanya, buktinya saat ini kita bisa lihat kiri kanan kita. Mungkin Ramadan di tahun lalu ada saudara kita, teman kita di samping kita, tetapi Ramadan tahun ini saudara kita sudah tidak ada dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum ini mari kita senantiasa menggunakannya dengan sebaik-baiknya, mumpung berada di dalam bulan suci Ramadan. Tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul bersabda dalam sebuah hadisnya, "Idza dakhala Ramadan futihat abwaabas samaa'i wa ghulliqat abwaab jahannam wa zulzilatis sayatin," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila masuk kepada bulan suci Ramadan, futihat abwaabas samaa', maka dibuka seluruh pintu taubat dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ghulliqat abwaab jahannam, dan ditutupnya pintu neraka, wasul silati sayatin, dan dibelenggunya setan-setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita senantiasa memperbaiki diri kita. Mari kita senantiasa meningkatkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat dari seluruh kekurangan kita, tobat dari seluruh dosa-dosa yang kita pernah berbuat, saudara. Di dalam tobat mempunyai syarat. Yang pertama adalah syarat tobat itu adalah menyadari, menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Mungkin dosa lisan kita pernah berkata bodoh, menyesal kita berkata bodoh. Mungkin egois kita menyesal telah berbuat egois dalam kehidupan ini. Menyesal telah berbuat korupsi di dalam kehidupan ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Yang pertama adalah menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Syarat yang kedua adalah ijlah bidunub, tinggalkan, lepaskan semua perbuatan dosa. Jangan lagi kita melakukan dosa dalam kehidupan ini. Ini syarat taubat yang kedua.
Yang ketiga adalah syarat taubat itu beriktikad tidak akan kembali lagi kepada perbuatan dosa, kepada perbuatan maksiat. Tidak akan kembali lagi berbuat egois, tidak akan kembali lagi berbuat korupsi. Na'udzubillah, subhanallah min dzalik. Ini syarat taubat yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita agar taubat kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu definisi taubat yang pertama adalah hukumnya taubat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian ilallahi taubatan nasuha, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas hukumnya taubat berdasarkan ini ayat adalah wajib bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, karena sadar dan tidak sadar kita manusia tidak pernah luput daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung berada di dalam bulan suci Ramadan, kita diajarkan memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun, tuhibbul afwa fa'fu anna, dan berikanlah ampunan kepada kami. Terus perbanyak istighfar, terus perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu taubat definisinya yang kedua adalah aqsamu, pembagian taubat. Taubat terbagi dua, saudara. Yang pertama adalah taubat hakullah. Yang kedua adalah taubat hakul adami. Taubat hakullah adalah taubat yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berbuat dosanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi meninggalkan perintah Allah, sholat yang lima waktu dan lain sebagainya, maka taubatnya bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mudah kita lakukan, saudara. Lalu taubat yang kedua adalah taubat hakul adami, yaitu taubat dengan sesama kita. Dan ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayaghfirullah wa ayaghfirul insan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf dengan sesama kita. Dan Allah tidak akan memaafkan kita apabila kita masih punya dosa dengan sesama kita, saudara. Satu orang saja manusia kita sakiti, orang itu tidak kita mintakan maaf, tidak memaafkan kita, maka kita tidak akan mendapatkan ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Apalagi satu kampung kita sakiti, apalagi satu kampung kita buat susah, apalagi satu negara kita buat susah, saudara. Kalau kita tidak meminta maaf, maka kita tidak akan dapatkan ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Ramadan inilah, marilah kita sesama kita saling memaafkan dengan kita, karena kita tidak akan mendapatkan maghfirah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak saling memaafkan. Dan tingkatkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak keluar daripada Ramadan ini kita mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, bahkan idkum minan nar. Rasul bersabda dalam sebuah hadisnya, kharaja min dunubihi kal yaum waladatu ummu, keluar daripada Ramadan itu maka keluarlah daripada dosa-dosanya kal yaum waladatu ummu, laksana seperti bayi yang baru lahir daripada rahim ibunya.
Mudah-mudahan sekelumit khutbah ini menjadi motivasi untuk kita semua untuk meningkatkan amal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia, jangan sampai kita tertipu dengan nafsu ilmiah, jangan sampai kita tertipu dengan nafsu dengan egois kita tentang materi duniawi semata, karena tujuan hidup kita kelak adalah di akhirat. Dan wal akhiratu khairu abqa, kata Allah Subhanahu wa taala, dan akhirat itu khair, jauh lebih baik daripada alam dunia ini. Wa abqa, dan kekal adanya. Mudah-mudahan kita senantiasa berbekal diri untuk kehidupan akhirat kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah sekelumit khutbah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk pribadi saya, wa umuman bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia selalu ada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilu shalihat, terkecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal soleh, yang tidak akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang saling mengingatkan di dalam hak, di dalam kebenaran, di dalam kesabaran, saling mengingatkan penuh dengan kesabaran semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Adzim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, ihamdan kasiran kama amar ikrar liman jahada bihi wa kabar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yashar sayyidina muhammadin al-muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ibdali amma ba'du. Faya yuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqallahi faqad fazal muntaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil adzim wa wasdaqul qailin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajawwadu fa'inna khairazani taqwa. Wa qala ta'ala muhtiran alima, inna allaha wa madaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Usman wa Ali wa alayna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadi al hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ba'ad al ghala wal bala wal waba wal bahsha wal munkar wa suyub al mutalib wa sada'id wal mihana ma dhahar min hawa ma batan min baladina Indonesia khasa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana dhallamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum wasykuruhu 'ala ni'amihi yajidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wala dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.